Atau infonya kredit ke Pak Marel langsung. Jadi prinsipnya gini, bisa, cuman masanya saya batasin tidak boleh lewat dari 5 juta. Benar, benar. Jadi kalau beli ini misalnya tadi 37 ya, punya uang 32, 5 juta seminggu sampai sebulan nggak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Itu aja. Kemarin ada kijang super yang putih, kan deal harga 31 ya, sebetulnya udah murah sekali. Iya. Kalau nggak salah baru bayar tuh 24, sisanya minta 2 minggu. Mudah-mudahan denger ini, kalau 2 minggu nggak diambil, saya ambil mobilnya. Oh, gitu. Karena saya bisa jual lebih tuh. Oh, iya benar. Ya, nggak, ini biar dengerin di YouTube-nya. Udah dikasih diskon murah, Pak. Iya, soalnya, ya kan, sebetulnya bagaimana ya, kalau udah di sini serba kita tegang rasa juga. Benar, benar. Kemarin suruh ngantri ke rumahnya, Pak Haji kalau nggak percaya, antri ke rumahnya biar tahu rumah saya. Emang uang saya baru ada segitu. Biar dengerin nih yang sana. Ya kan, yang Kijang Super 93. Iya. Saya jual kemarin 31, baru kasih 24. Berarti kurang 6 juta dong. Iya. Kalau mau cash lagi mau diskon katanya, ya udah kalau bawa duit lain lagi nanti kalau belum lunasin. Ya kan? Itu ceritanya. Oke, ya kan? Alhamdulillah. Pak Mana baik banget. Ya, teman-teman, kalau kurang-kurang 5 juta boleh. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bang Vicky main-main lagi ke showroom Haji Marno ya. Marno Jaya Motor. Alhamdulillah hari ini banyak banget stok mobil-mobil baru di sini. Mobil bekas tapi maksudnya stok yang baru ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Pak Haji Marno-nya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Aduh, ceria banget hari ini. Iya, alhamdulillah. Baru pulang dari ngudik. Oh? Dari mana? Wonogiri. Solo. Iya, Wonogiri, bukan Solo. Wonogiri. Paling ujung. Jadi Bapak asli sana. Asli sana. Oke. Okay. Asli Wonogiri tukang ngarit angon kebo dulu. Wah, sekarang angon kijang. Dulu nah, angon gitu. Kebo, sekarang angon kijang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak ceria banget, banyak penjualan hari ini. Kalau penjualan alhamdulillah tiap hari alhamdulillah ada. Ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini minggu ini aja masuk kurang lebih ini ada 12 unit ya dalam minggu ini. Yang 12 masuk 12 ya. Unit masuk. Ya, jadi yang keluar kurang lebih ya. Ya kurang ya. Lebih sirkulasinya begitu. Oke. Yang penting semuanya lancar berkah itu aja. Gitu. Alhamdulillah. Memang itulah. Pak Marno karena teman-teman kalau beli mobil di Pak Marno itu ini beda banget, Pak. Bener. Jadi saya kan udah keliling juga nih kan ke Surabaya. Betul, betul, betul. Itu Pak Marno itu kalau jelasin mobil detail kondisinya, sejarahnya gitu kan, Pak. Ya. Jadi teman-teman suka gitu, jelas mobilnya yang dijual seperti apa. Ya alhamdulillah, saya juga kemudian terima kasih juga dari fan-fan saya. Kemudian kemarin saya pulang Wonogiri, turun fans, di terminal, Pak. Terminal Krisa ya Wonogiri, ada fan saya, negor saya lagi beli minum. Pak Haji Marno, Pak Haji mau kemana katanya? Salah nyebut kali Pak Haji bilang. Oh orang tiap hari ngeliat di YouTube katanya, wah kan saya jadi ya alhamdulillah terima kasih. Namanya Pak Joko ya, oh, Pak Joko. Ya? Jadi Pak Joko. Joko. Nah, kebetulan biasanya satu bus lagi. Tadi sih nggak tahu, cuman ya sudah. Nah, cukup terima kasih Pak Joko ya. Semoga sukses nanti datang sini beli mobil ya Pak Joko. Iya, buat Pak Joko pokoknya spesial harga. Buat Pak Joko sekeluarga ditunggu main-main kemari. Iya, Pak. Tunggu sini. Nah, cari mobil untuk keluarga yang barunya. Betul, betul, betul. Iya, iya. Oke, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa review lagi nih Pak. Kita udah berapa kali ya sebelumnya? Iya, betul, Pak, betul. Ya. Nah, ini hari ini stok mobilnya apa aja, Pak? Stok mobilnya lengkap ya. Banyak, yang ya? Termurah hari ini harga mobil untuk yang buat dagang ya. Katakan buat kaki 5, 15 juta. 15 juta? Ada AC-nya. Zebra. 15 juta mobil 15 kasih. Juta ya. Mobil masih lempeng loh. Masih bagus, mesinnya bagus, pelek racing. Ya kalau catnya udah kusam biasa ya, kalau cat gampang apa ya? Untuk Zebra. Yang kalau Kijang cat, bentar, kalau ya? Cat pun Bapak bisa bantu nanti. Bisa bantu. Bisa. Tergantung peminatnya mau yang bagaimana. Oh, kan okay, gitu benar, ya kan benar. Seleranya. Selera. Nah, untuk Kijangnya hari ini yang termurah 25 juta. 25 juta. Plat A Banten ya. AC-nya sudah double, nama sendiri. Kemarin kebetulan tukar tambah sama saya. Pokoknya saya bantu 25 juta Kijang Roper tahun 89 ya. Okay. AC ada double, pelek racing. Lengkap pokoknya, pajak baru platnya A bagi bapak-bapak yang dari Banten, monggo. Monggo, pas banget. Tapi kondisi mesin yang penting. Oke, oke, kalau mesin oke, kalau Kijang jamin. Insya Allah. Ini Pak, ada mobil apa nih yang Bapak pegang nih? Ini Kijang ya, memang spesial Kijang nih LGX, terus terang nih hari ini. Ini LGX? LGX 2004 nih ada 3 unit. Ada 3 unit, Pak? Ya. Wow. Nah, pertama ini ya. Ini 2004. 2004. Ya.
kemarin sudah ter-DP sebetulnya. Oh. Nah, rupanya keputusan hari ini, teman, nggak apa-apa, tetap saya iklanin, ya kan? Ya. Tahun 2004, tangan kedua. Ya, BBKP masih lama. Pajaknya panjang. Pajak panjang, Pak. Ya. Alhamdulillah, nah, ini yang penting panjang. Nih. Jadi nggak repot lagi. Yang 1,8 bensin. Oh, 1,8 manual. Pajaknya berapa pajak per tahunnya? 1,8. Iya. Mobil gimana, Pak? Sehat. Ada ngebul sedikit. Nanti tergantung pembelinya mau bagaimana. Iya. Nah, kita jujur aja, ada ngebul sedikit. Ini yang lain aman. Ini sebelah ngebul. Biasanya kalau nggak ganti ini scare clap, ganti ring shaker. Iya. Jadi ini saya buka harga. Sebetulnya 2004 itu harus pasaran kan 85. Sekarang hari ini saya buka 81 juta. Wow. Tuh, lihat ya, 81. Jauh banget, Pak, turunnya, Pak. Enggak apa-apa. Karena ada ngebulnya tadi. Oh, gitu. Nah, kemarin sebetulnya sudah deal harga gitu, minta dirapiin. Mudah-mudahan jadi beli. Oke. Mudah-mudahan. Tapi tetap saya promosikan bagi bapak-bapak yang berminat, monggo. Oke. Pak, harga 81 udah net. Nego halus. Wah, 2004 nih, 2004. Udah beda. Ya sudah, udah dalam masih orisinil semua ya. Udah dikasih murah masih bisa nego halus ini. Jadi banyak kijang. Kijang banyak ya. 2003 ada, 2002 ada. Wah, lengkap kijang. Mudah-mudahan bisa deal hari ini, Pak, ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya, betul. Ya. Mana lagi, Pak, yang belah sana ya? Mau kemana aja? Oh, ayo. Ini mobil usaha, Pak. Iya. Kelly, ini pickup. Suzuki Putra pickup tahun 2004. Masih orisinil nih ya. Mesinnya bagus, sasisnya sudah rapi, dalamnya rapi semua, pajaknya hidup. Ya. Ini sekarang begini, bagi bapak mendengar, ini mobil sebetulnya BBDKI ya. BDKI. Pajak bulan 12, ya. Punya nama sendiri nih, ya. Teman, pajak masih hidup, kiri hidup. Ya. Ini saya buka harga, nggak usah mahal-mahal. Ya. 2004 spesial hari ini, 39 juta. Spesial hari ya, ini. Putura pickup 2004 nih, masih kaleng ya. Wow. Dalamnya rapi. Nah, terus mau kemana? Mau langsung ya. 2004 yang 1.5 nih ya. 1.5. Nih. Ya, kita belakang boleh. Okay. Nah, ini nih. Di belakang ada yang barang antik lagi nih malah nih. Tahun muda nih. Wah. Nah, mana, Pak? Nih. Ini apa nih, Pak? Jadi Daihatsu Zebra. Yang jumbo nih. Ini habis ngangkat barang, Pak. Dari beres-beres rumah tadi. Waduh, itu macam-macam deh ya. Ini jujur aja pajekirnya hidup. Yang 1,6 jangan salah. Tahunnya muda nih. Tahun muda. 2006, harganya tua. Nah, tahunnya 2006, yang 1,6 pajekir hidup, nama sendiri, alamat nih Pasar Minggu. Biasanya mobilnya suka ngetim di Balai Rakyat Pasar Minggu. Nah, jadi ini nggak banyak keliling. Kilometer kalau nggak salah 52.000. 52.000. Ya. Mesinnya halus. Iya. Ya, mesinnya halus sekali. Bodi cuman ini agak buluk. Iya. Sama ya, bapaknya kayaknya lagi nunggu konsumen di pilok-pilok nih. Oh. Dia masih kaleng ya. Oh iya, Pak, ini cat pilok ya. Jadi jangan lupa Zebra Jumbo 2006 yang CC-nya 16. Jadi mesinnya sudah mesin yang Grand Max. Grand Max. 2006 ya. Harganya berapa, Pak Ji? Berapa, Pak Ji? Nggak usah mahal-mahal. Berapa, Pak Ji? 31 juta. Wow. Nah, bagi bapak-bapak yang benerkan, langsung DP aja. Tidak jadi uang kembali DP-nya. 100%. Siap. Jadi pada nggak di DP, nanti kesampai sini laku. Iya. Kan gitu. Nah, Pak, kalau teman-teman mau pesen, tadi belum disebut. Nomor telepon bapak. Oh, nomor telepon saya nggak asing lagi. 0812 800 4015. Iya. Nomornya nomor zaman bejat. Bejat ya. Itu. Kalau alamat Marno di mana, Pak? Alamat Marno sih terkenalnya sini ya. Jalan Raya Tanjung Barat Lama, nomor 148, depan gedung Bab Fainan. Iya, Bab Fainan besar ya, Pak, gedung. Iya, pusat atau pom bensin Pol Tangan, atau klik di Marno Jaya Motor di Google Maps sudah ada. Siap. Itu ya kan. Banyak sini sekarang alamatnya gampang kok ya. Oke, alhamdulillah kita ke sebelah nih, Pak. Iya, sebelah. Wah, ini Kijang Box. Sudah Kijang Box ini enggak apa-apa, ini stok lama. Stok lama. Cuman ini memang ini sebetulnya harga juga enggak mahal. Pasaran ini tahun 94 pajaknya hidup. Siap. Pajaknya ini ulang tahun hari ini. Hari ini. Nah, ini tetap saya kasih harga, tetap nih. Mesin oke, sasis oke. Mesin oke, Pak. Semuanya sasis siap oke. Nih. Semua siap. Ya, harga ya. Harga nih 33 juta. 33 juta, guys. Tahun 94 ya. Tahun 94. Nah, ke sini lagi nih. Mobil badak nih, Pak. Iya, sehat nih mobilnya, sehat kok. Sehat, alhamdulillah. Nah, wah, ini biru-biru semua nih, Pak. Ini kijang yang kemarin sempat tayang, pajaknya kemarin kan mati. Sekarang sudah nih, baru, plat nomornya baru nih. Oh iya, udah plat putih, Pak ya. Harganya beda, jangan salah. Kemarin kan saya buka murah. Sekarang ini udah pajaknya hidup, ya kan, saya buka 33 juta. 33 juta, teman-teman. Masih nego, Pak. Masih nego, Pak.
pajak baru ya. Negonya halus, Pak. Nego banyak nih. Ini ya. Pernah dibawa kan, Pak? Ya. Kondisi masih gini mobil. Lihat aja. Kalau lihat pickup, lihat ini jadi bukan potongan asli pickup. Ini semua ya masih main. Temperaturnya, ampere bensinnya, klaksonnya semuanya masih main. Iya. Ya. Jadi bagi bapak yang pengen usaha nih, jadi pajaknya udah hidup, tinggal nunggu kir aja. Oke, nanti bagaimana, siap. Ya kan? Nah. Kemudian kan kalau perawatan kijang pun nggak repot ya, Pak? Ya, dalamnya rapi nanti di itu aja. Iya. Ya, dalamnya rapi sekali, bersih tuh. Ini talang air semua masih enak nih. Oh, ya. Iya. Nih, perhatikan nih kalau beli pickup ini, potongan atau tidak beda. Di sini ada kelingan nih. Oh, ya, kalau yang potongan dari angkot sini nggak ada nih. Oh, iya. Nah, nih. Ya, tuh kaleng, ya kan? Iya. Nah, tuh. Tahun 94, pajak baru bayar. Baru bayar, teman-teman. Ya. Asik. Ini ada lagi kijang nih. Apalagi nih, Pak. Nah, kijang super long, kijang ya. Kijang super long, teman-teman. Tahun 95, tuh. Inclong nih, ya. Pelek racing, ya. AC single nih, long, yang long. Tahun 95, platnya F Bogor. Ya, kalau nggak salah F, ya. Ya, E Bogor nama sendiri nih. Bogor nama pajak, sendiri, Pak. Ya, pajak baru bayar. Kemarin tukar LGX saya memang 2004 yang warna biru. Siap. Nah, ini kijang super long tahun 95, pajak baru panjang. Iya. Mesinnya oke, siap jalan, mobil dalamnya juga rapi. Harganya nggak usah mahal-mahal ini. 37 juta. 37 juta, guys. Ya, tahun 95 long ya, jangan coba long 5 pintu Astra. Pak, ini maaf, Pak. Ini kok ada clip-on finance, maksudnya masih bisa di kredit? Ini sebetulnya ini apa ya? Ini yang lama nih. Dulu kita memang sebelum pandemi kita main ada clip-on, ada Oto, ada Adira, ACC, Andalan ya kan, BCA, semua Sinarmas. Jadi semua dulu sebetulnya sampai sekarang pun masih bekerja sama. Nah, kalau cuman, mobil tua gini, kalau bisa... mobil gini tua ini saya sarankan bapak-bapak jangan mendingan beli cash, karena kalau beli kredit bunganya tinggi, kasihan. Kalau, bukannya kita mau ngasih. Prinsipnya bisa. Bisa. Teman cairnya kecil karena berdasarkan tahun. Oh benar. Baik koperasi. Semuanya sih bisa, cuman ya sayang ya kalau utang 10 juta jadi 15 juta kasih saya aja. Benar. Atau infonya kredit ke Pak Marlan. Jadi prinsipnya gini, bisa, cuman masanya saya batasin tidak boleh lewat dari 5 juta. Benar. Jadi kalau beli ini misalnya tadi 37 ya, punya uang 32 5 juta seminggu sampai sebulan enggak apa-apa. Jangan lama-lama ya. Itu aja. Kemarin ada kijang super yang putih. Kan deal harga 31 ya, sebetulnya sudah murah sekali. Iya. Kalau nggak salah baru bayar tuh 24, sisanya minta 2 minggu. Mudah-mudahan denger ini. Yeah. Kalau 2 minggu nggak diambil, saya ambil mobilnya. Oh, gitu. Karena saya bisa jual lebih tuh. Oh, iya benar. Ya, nggak, ini biar dengerin di YouTube-nya. Udah dikasih diskon murah, Pak. Iya, soalnya ya kan sebetulnya bagaimana ya, kalau udah di sini serba kita tegang rasa juga. Benar. Kemarin suruh ngantri ke rumahnya, Pak Haji kalau nggak percaya, antri ke rumahnya biar tahu rumah saya. Emang uang saya baru ada segitu. Biar dengerin nih yang sana. Ya kan? Yang kijang super 94 ya, 93. Iya. Saya jual kemarin 31 baru kasih 24. Berarti kurang 6 juta dong. Iya. Kalau mau cash lagi mau diskon katanya, ya udah kalau bawa duit lain lagi nanti kalau belum lunasin. Ya kan? Itu ceritanya. Alhamdulillah. Pak Mano baik banget. Teman-teman kalau kurang-kurang 5 juta boleh. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke.